السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمين ومسلمات رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berada dalam bulan kerahmatan, bulan keampunan dan bulan penuh dengan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, bersegeralah kamu untuk mendapat peluang atau merebut peluang keampunan daripada Allah dan syurga yang dijanjikan seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang membelanjakan hartanya sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, dan orang-orang yang menahan perasaan marahnya ketika dia mampu marah, dan orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berlaku ihsan, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perkara yang keji ataupun dosa, mereka segera kembali kepada Allah, yakni bertaubat. Dan siapakah yang boleh mengampunkan dosa-dosa manusia selain daripada Allah? Dan mereka tidak kembali melaksanakan dosa-dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam, malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khususnya memimpin mengajak para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa melaksanakan dua keadaan ataupun dua sifat dalam melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah, iaitu sifat yang disebut sebagai keadaan yang disebut yang pertama sebagai al-musara'ah, iaitu sifat berlomba-lomba, sifat bersegera, dan yang kedua al-musabaqah, iaitu berlomba-lomba. Seperti umpamanya disebut dalam surah Al-Baqarah, ada disebut dalam surah Al-Maidah, dan ada disebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melaksanakan kebajikan. Sabiqu ila mawqiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ardh. Dalam surah Al-Hadid, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan dan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, seumpama dengan ayat yang pertama kita baca tadi, iaitu dari surah Ali Imran ayat 132 hingga 135. Dalam ayat ini disebut yang pertama yang kita nak sebut ialah al-musara'ah, iaitu sifat bersegera, yang alhamdulillah sebahagiannya telah menjadi budaya masyarakat kita, masyarakat Islam Melayu ini. Sifat bersegera iaitu dalam hal berbuka sahaja.
Hak lain payah juga. Ya. Setakat ni berbuka alhamdulillah, tapi jangan tinggal. Yang dah kita ada tu tak apa. Dan sifat berlomba-lomba pasti pun di kalangan orang kita juga. Tunggu saat nak balik raya nanti. Kita boleh tengok. Ya, sifat bagaimana masyarakat kita. Dalam ayat tadi, kalau kita lihat umpamanya yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir dan sebagainya, dia membawa beberapa pandangan di kalangan ulama yang disebutkan dengan segera itu, apakah yang dikehendaki dengan segera. Sayyidina Umar umpamanya dia kata bersegera dalam melaksanakan kebajikan. Sayyidina Ali mengatakan bahawa bersegera meninggalkan kejahatan, khususnya dalam hal makan riba umpamanya. Sebab ayat dalam surah Ali Imran tadi, sebelum daripadanya disebut tentang riba, larangan riba. Jadi bersegera meninggalkan riba. Imam Al-Qurtubi mengatakan, aku mengatakan bahawa ayat ini bersifat umum. Maknanya dalam semua hal, sama ada bersegera melaksanakan perintah Allah ataupun bersegera meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti disegerakan. Dan dalam hal meninggalkan larangan Allah, ayat yang hujung sekali kita sebut tadi, iaitu ayat 1:35 itu, iaitu orang-orang yang apabila melaksanakan perkara-perkara yang keji, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan dalam matlamat kita menjadi abid, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan aqabah yang kedua dalam kitab Minhajul Abidin itu. Aqabah yang pertama aqabah ilmu, aqabah yang kedua aqabah apa ni, taubat, dan aqabah yang ketiga rintangan dan halangan, sampai ketujuh yang kelapan itu untuk menjadi abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa yang kedua itu letak taubat? Imam Ghazali memberikan dia punya sebabnya, mengapa dia punya alasannya, rasionalnya, mengapa taubat itu mesti diutamakan. Sebab dia mengatakan bahawa taubat nak banding dengan ibadat, khususnya ibadat sunat, ibarat dia kata kita hutang, kita berhutang, hutang yang pokok itu, duit hutang kita adalah pokoknya, adalah asasnya. Manakala sama ada kita nak namakan qardul hasan ke, kita nak namakan sebagai profit ke, interest ke, bunga ke, yang ni dikata sampingan. Tak ada manusia, walaupun kita ambil dalam qardul hasan umpamanya. Qardul hasan kita pinjam 10 ribu, kita bayar 10 ribu. Janjian tak ada lebih. Yang lebih tu kita sendiri yang meminjam ni, yang suka lela nak bagi. Kita dah guna, kita dah ambil 10 ribu umpamanya pinjam daripada kawan kita. Selepas dapat 10 ribu kita bisnes, kita dah berjaya dengan duit, dengan modal tadi. Lalu kerana kejayaan kita, kita pergi jumpa dia, kita menyumbang ni, saya sumbang RM500 ataupun RM1,000 umpamanya, kerana kejayaan saya hasil daripada pinjaman. Tiba-tiba sekarang ni, dia pergi, sekarang saya dah berjaya, bisnes saya dah berjaya, dengan pinjaman saya RM10,000 dulu, jadi saya nak bayar pada kamu, qardul hasannya RM1,000 saya nak bayar. Tapi yang pokok tu lupakanlah. Tak ada orang yang nak terima. Tak ada orang yang nak terima. Maknanya dosa itu mesti dihapuskan dulu. Satu kiasan Imam Ghazali bagi. Ulama lain membuat satu kiasan, dosa ni ibarat dia kata kita ada bekas sekarang ni. Kita ada bekas, dan dalam bekas itu sendiri penuh dengan kotoran, dengan najis. Bagaimana kita nak letak apa ni, puteri mandinya, nak letak apa ni, apa lagi, kuih, segala macam kuihnya, kita nak buat berbuka puasa dalam keadaan dia bercampur dengan kotoran dan najis yang kita nampak benda itu. Tak mungkin orang boleh makan ni kadang. Lalu sebab itu kena bersihkan dulu bekas itu, baru diisi dengan kuih-kuih, dan itulah yang dimaksudkan dengan ibadat, kata Imam Ghazali. Jadi perlu disegerakan. Yang pertama kita nak sebut ringkas-ringkas saja. Yang kedua, saya belum bangun lagi. Dah bagi warning dah tadi. Jangan lebih daripada 25 minit. Jadi saya nak sebut ringkas-ringkas dia. Yang kedua yang disebut itu, yang kedua dalam ayat tadi, selepas bersegera dijanjikan dengan maghfirah, keampunan dan syurga yang seluas langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada melakukan perjanjian Hudaybiyah, berjaya melaksanakan ataupun melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama dengan Quraisy,
pada tahun ke-6 Hijrah, kesempatan itu telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis surat kepada Herakl Rom, kepada apa ni Kaisar Parsi dan lain-lain, pembesar-pembesar negara ini, ketua-ketua negara. Antaranya ditulis kepada Herakl Rom, ataupun Heraklius, dia kata bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ilahi Herakl Rom dan seterusnya. Salamun ala mani taba'al huda, aslim taslam, dan seterusnya dibaca ta'alau, ditulis ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, hingga akhir ayat dalam surah Ali Imran juga, dan ditambah dengan ayat yang kita baca tadi wasari'u ila mawqiratin min rabbikum tadi hingga akhir. Bila Herakl baca dan dia suruh jawab balik, dan bila jawab balik dihantar utusan itu dibaca kepada Rasulullah, dia kata kamu telah menyeru saya kepada agama kamu dan kamu telah menjanjikan untuk saya syurga yang seluas langit dan bumi. Kalaulah syurga itu seluas langit dan bumi, maka di manakah letaknya neraka? Ini Herakl, dia nak main dengan akal dia, logik dia, yang kita pernah sebut dalam kuliah-kuliah biasa dulu. Kalau orang yang bermain dengan logik, biasanya sangat payah untuk nak terima Islam. Memang dia tak nak Islam. Dia nak tolak, nak jatuhkan dakwah ataupun nak melambatkan dakwah ataupun sebagainya. Sebagaimana kita lihat pertanyaan Abu Lahab kepada Rasulullah sekembalinya daripada Isra' wal Mi'raj itu, dan begitulah yang lain-lain lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab serontang, dia jawab subhanallah, maha suci Allah. Fa aina al-laila idza ja'a an-nahar? Di manakah letaknya malam bila datangnya siang? Itu kesimpulan apa ni? Spontan saja Rasulullah jawab, tapi sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa setiap ucapan Rasulullah dia bukan cakap mengikut rasional dia. Tapi wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut selera dia, bahkan ia al-wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata, kalau kamu tanya macam tu, dia kata mana? Subhanallah, maha suci Allah. Fa aina laila idza janna ja'a an-nahar? Di manakah malam bila datangnya siang? Mana manusia boleh fikir sendiri, Herakl boleh fikir sendiri bila dijawab macam tu. Ini kita kata orang yang bermain dengan logik tadi, tapi dia tak terima Islam. Kita tahu Heraklius tak terima Islam walaupun dia dah diberikan dengan jawapan yang mudah macam tu. Yang ketiga yang disebut tadi, bagaimana dalam ayat itu ialah disediakan maghfirah dan syurga itu untuk orang-orang yang mustaqim, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, takwa ini sendiri menjadi matlamat kepada kehadiran Ramadan. Takwa ini sendiri menjadi matlamat kepada bagaimana difardukan puasa. Yang kita hari-hari boleh dengar, kat mana-mana saja orang sebut pasal dalam surah Al-Baqarah itu. Pasal bagaimana ayat la'allakum tattaqun itu difardukan berpuasa kepada kita. Lalu apakah ciri takwa itu? Kadang-kadang disebut juga dalam makna takwa. Kita dah biasa dengar dengan makna takwa. Dalam ayat tadi, saya nak sebut dalam konteks ayat tadi, makna takwa yang pertama disebut allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan senang ataupun susah. Sifat orang yang bertakwa yang pertama disebut orang yang membelanjakan hartanya sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Ada yang tafsir dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ada lagi yang ditafsirkan, dia kata dalam keadaan pesta, tengah ramai-ramai, tengah sukaria, ataupun dalam keadaan kita kesedihan dan menderita, masih lagi berbelanja. Dan kita barangkali akan terfikir secara logik juga, kalau nak belanja waktu kita senang, memang sangat senang. Nak belanja dalam keadaan kita lapang, memang sangat mudah. Tapi nak belanja dalam keadaan susah, memang susah. Biasanya orang nampak begitu. Tapi mungkin kita akan terfikir juga, ada ucapan yang kita selalu dengar. Tiba-tiba kita cakap, ataupun orang cakap, memang patutlah dia tu kaya. Pasal apa? Dia ada dok-dok belakang pula tu. Memang patutlah dia tu kaya. Kalau kita tanya, pasal apa? Yalah, pasal apa? Di mesin pun berkira. Itu tanya. Maknanya orang kaya sangat berkira. Orang kaya. Tambah pula bila kita pergi dekat orang-orang bank umpamanya. Saya duduk terlibat dengan persatuan pelajar dulu tahun 80-an dulu. Bila buat projek, nak buat program umpamanya kita nak buat pesta convocation itu, UKM itu,
nak buat pesta convocation 134,000. Duit satu sen pun universiti tak bagi. Kita kena cari sendiri. Kertas memang dia bagilah. Kertasnya dengan dengan apa cetak apa semua dia bagi. Tapi duit kita kena cari sendiri. Bila pergi dekat bank, memang sangat suka dengan orang-orang yang memiliki bank. Sangat susah. Sebab orang-orang bank sangat tahu nilai 0.001. Dia masih kira lagi. Sebab itu payah nak bagi. Satu hari kami pergi dekat dua beranak. Duduk rumah asing-asing. Dua beranak ni anak orang biasa tapi orang kenal. Memang saya rasa majoriti orang kenal anak dia. Bapak dia orang luar biasa. Lagi-lagi kenal. Ha, dan dah tak ada dah. Dah tak ada, dah meninggal. Jadi dua-dua saya nak sebut, encik saja supaya susah diketan. Nah. Pergi dekat anak dia, minta sumbangan tadi, dia bagi 3,000. Bagi cek 3,000. Alhamdulillah. Pergi dekat bapak dia, dia bagi cash 300. Hak tadi anak orang biasa tadi, anak tadi. Bila kawan kami ini ada hak celupa mulut seorang. Dia kata, "Encik, kami sebelum ni 3-4 hari lepas dah pergi dekat encik-encik siang tu, anak dia lah. Dia bagi 3,000. Cik ni orang orang sangat hebat ni, takkan nak bagi 300. Logik dia pakai. Dia kata memang dia patut bagi 3,000 tu sebab dia anak orang kaya. Saya ni kena bagi 300 sebab bapak saya petani saja. Saya anak orang miskin," kata. Ha, jadi ini kita kata payah orang yang yang itu tadi. Dan ini memang bertepatan dengan kajian. Walaupun banyak kajian umpamanya dalam Sociology of Religion, CFOD umpamanya, banyak fakta dia berkenaan dengan apa ni, tabiat beragama ni memang tak betul. Tapi dalam kajian dia berhubung dengan keadaan sifat pemurah ni memang kita boleh pakai. Dia kata biasanya petani memang lebih pemurah daripada businessman. Biasanya dia kata. Bukan businessman tak pemurah, tapi biasanya majoriti macam tu. Dan kita tengok dalam masyarakat kita, kita duduk lama tak balik kampung, orang kampung, "Hello Mat, lama tak balik ni. Sekarang ni durian tengah berbuah ni, baliklah bawa anak-anak makan durian. Ni durian dah hujung-hujung, nanti tak ada makan." Tengok orang kampung, kita tak balik pun dipanggil. Kita duduk bandar ni pula, KL, kita ada gedung sebesar Jacob. Ni bulan Ramadan ni kita buat sale 70%. Kita hello kat kampung, "Mat, kat kampung, aku tengah sale, udang aku ni tengah sale sekarang 70%. Bawa lah anak-anak tu, mari pilih setiap dua baju untuk gaya." Ha? Tak pernah kita dengar dalam sejarah. Itu memang kita kata orang yang senang lagi suka untuk berbelanja. Bila kita minta dengan masyarakat kampung, nak mari, apa ni, umpamanya, minta sumbangan untuk Rohingya, minta sumbangan untuk Palestin, Gaza, ataupun untuk Bosnia, ataupun apa sahaja perjuangan Islam, kalau dia tak ada duit, dia boleh apa ni, buang dia punya, dia boleh tarik dia punya rantai, dia boleh tarik dia punya gelang. Kita yang dekat bandar yang memang gaji bulan-bulan, bila melintas saja apa ni, tabung depan kita hari Jumaat, tiba-tiba terus mengantuk. Masa tu buat-buat mengantuk. Mengantuk bila melintas saja. Tapi dah jiran kita, jiran sebelah kanan kiri ni tahu kita tadi, dia boleh kesan kita tak mengantuk. Tiba-tiba mengantuk dia nampak sangat. Jadi kita tak nak nampak sangat. Dah lalu, kita pun jelih dan cari hak mana hak paling kelabu. Sebab apa? Sebab memang kita masyarakat bandar ni masyarakat yang cerdik dan pandai merancang. Rancang, tengok nanti selepas ni apa berlaku. 3-4 bulan akan datang ni, tol akan naik, minyak akan naik, barang akan naik umpamanya. Nah, sekarang ni duk tengah kita, duk tengah bagi duit sangat ni, pasti nak ambil balik semula. Itu orang bandar cara berfikirnya. Jadi banyak kajian dia, banyak dia punya itu, akhirnya membuatkan mereka payah untuk mengeluarkan belanja. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, dia kata dalam satu ayat, wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dalam surah Sabak dia sebut, apa yang kamu belanjakan, dia kata apa-apa sahaja yang kamu belanjakan daripada harta benda kamu, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti balik, dia kata, apa yang kamu belanja. Dan dalam satu sumpah hadis kursi, tiga sumpah itu, satu daripadanya yang pertama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebut sumpah Allah Subhanahu wa taala bahawa dia kata wa ma naqasa mal min sadaqah, tidak akan berkurang. Allah bersumpah, aku bersumpah bahawa benda ini benar. Dia kata salatun aqsamu alaihinna, aku bersumpah dengan tiga perkara yang pasti benda ini benar. Yang pertama yang disebut ialah tidak akan berkurang harta daripada sedekah yang disedekahkan. Okay, banyak lagi hadis-hadisnya, kita tak nak sebut. Kita terus pergi yang ketiga. Yang kedua disebut sifatnya wal kazimin al ghaiz, iaitu orang yang menahan marah dia ketika dia marah. Ketika dia mampu marah, dia menahan marah. Kadang-kadang kita marah, memang kita sangat marah, kita rasa terhina, kita rasa marah. Pasal apa? Bos kita marah tengah-tengah orang ramai. Kita nak marah tak boleh sebab bos. Yang tu menahan marah itu tak termasuk. Sekarang kita bos, memang kita boleh marah. Kita boleh marah keadaan bila-bila masa saja, tapi kita menahan marah. Yang ni yang dimaksudkan. Menahan marah ketika kita mampu meneruskan marah. Dan orang yang menahan marah ketika dia mampu marah, sehingga dia kata keistimewaannya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil di khalayak ramai. Di hari akhirat dia panggil di khalayak ramai, di kalangan makhluk-makhluk lain. Dan kemudiannya bukan setakat panggil dan istiharkan dia, dia suruh pilih pula mana bidadari yang dia nak. Bayangkan kita kalau kita panggil, ingat masa kita sekolah dulu, bila guru besar panggil kita kalau kita tak buat salah, panggil ke pentas, mana budak baik seorang, ha, saya nak jumpa, ha, dia panggil kita naik ke pentas, ha, dia tunjuk, memang kita berbunalah jiwa kita waktu tu. Ha? Sekarang tengah ramai seluruh manusia dipanggil, bukan setakat panggil, hadiah, kamu pilih mana bidadari yang kamu nak. Ini disebut dalam hadis Imam Ahmad, saya sebut mahfum saja, ha, sebab nak sebut ringkas-ringkas ya. Jadi yang ni wal kazimin al ghaiz, dan saya nak sebut langsung wal afina anina, memaafkan manusia. Satu kisah, iaitu lah kisah Jaafar Sadiq. Jaafar Sadiq tiba-tiba dia satu hari dia panggil ada tamu mari rumah dia, dan kemudian bila ada tamu di rumah dia ni, dia suruh khadam dia angkat hidangan. Ni dia sebut dalam tafsir Ibnu Katsir ada kisah ni, dia bawa hidangan. Kemudian tumpah makanan tadi atas baju Jaafar Sadiq. Jaafar Sadiq ni nak marah depan orang ramai ni, depan tamu. Tengok dengan muka yang marah. Bila tengok muka yang marah, nampak merah padam muka dia, baju dia dah kotor. Padam dia kata ringkas saja. Wal kazimin al ghaiz. Nah, disebut. Dan orang-orang yang menahan marahnya ketika dia marah. Jaafar tengok kat dia, ya, saya menahan marah sekarang. Ha. Kemudian dia sambung lagi, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Jaafar Sadiq tengok ke kadam dia, ya, saya memaafkan kamu sekarang. Lalu disebut lagi oleh kadam dia tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka orang yang berlaku ihsan. Dia kata, ya, saya bebaskan kamu hari ini, merdekakan kamu hari ini. Ini yang disebut di antaranya sifat orang yang muttaqin, yang disebut dalam surah Al-Anfal, disebut alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah lah mereka berserah diri bertawakal. Jadi ini sifat-sifat yang disebut dalam ayat-ayat, beberapa ayat yang kita sempat sebut tadi. Dan kesimpulan yang saya nak buat dalam masa yang terbatas ini, kita masih ada masa sekarang ni baru dalam separuh daripada Ramadan. Walaupun kita kata kalau kita nak bahagikan kepada tiga bahagian yang selalu kita dengar itu, dan saya pernah sebut dulu bahawa hadis itu adalah hadis dhaif. Hadis yang mengatakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun minan nar. Hadis itu adalah hadis dhaif, dan menurut Syekh Albani dia kata memang tak dijumpai daripada mana-mana sumber hadis itu. Tapi kita masih mengambil, kita kata kalau kita katakan pandangan ulama pun, kita masih mengambil, boleh ambil sebagai iktibar kita berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Memang dalam tu ada rahmat, dalam tu ada keampunan, dalam tu ada pembebasan daripada api neraka.
kerana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang Bani Israel yang berjuang selama 80 tahun lebih. Tak letak daripada bahu dia pedang. 80 tahun tak letak daripada bahu dia pedang, duk berjuang berperang. Sahabat-sahabat yang bertemu dengan dia ni, "Ya Rasulullah, betapakah alangkah berbahagianya kami, alangkah istimewanya kami kalau kami mempunyai peluang yang sama seumpama itu." Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu diberikan keistimewaan yang lebih besar daripada itu, yaitu kamu diberikan dengan Ramadan dan kamu juga diberikan dengan satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan." Sebagaimana yang disebut dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmizi, "Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfisyah faman hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kamu satu bulan yang sangat diberkati, difardukan kepada kamu berpuasa, dibuka untuk kamu pintu syurga, ditutup untuk kamu pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan padanya ada satu malam yang lebih istimewa pada 1000 bulan. Saya tak nak ulas ini apa yang dimaksudkan dengan dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka, tak ada masa untuk kita ulas, tetapi yang saya nak sebut akhir sekali itu, faman hurima khairaha faqad hurim, yang kita dah diberi peluang yang seluas itu dalam bulan Ramadan. Kalau kita tak ambil kesempatan ataupun kita tertutup kesempatan itu, ditutup, tak diberi peluang untuk kita memperoleh kebaikan-kebaikan Ramadan ini, maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tadi, seolah-olah kita memang tak ada peluang lepas. Kata orang Kelantan, memang cannot go. Tak boleh pergi, tak boleh nak buat apa dah lepas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.